Roll ke depan, dilakukan ke depan. Langkah-langkah untuk melakukan roll ke depan. Yang pertama, berdiri tegak. Kedua, tangan lurus di samping badan. Kedua, angkat kedua tangan ke depan. Bungkukkan badan. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Ketiga, siku ke samping. Masukkan ke kepala di antara dua tangan. Keempat, sentuhkan bahu ke matras. 5. Berguling ke depan. 6. Lipat kedua lutut. Tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. 7. Sikap akhir guling ke depan adalah jongkok, kemudian berdiri tegak. Roll ke belakang. Posisi awal roll ke belakang. Pertama, posisi jongkok. Kedua, kaki rapat dan tumit diangkat. Dua, kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Tiga, kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Empat, jatuhkan pantat ke belakang, badan tetap bulat. Lima, pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. 6. Pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. 7. Ambil sikap jongkok dengan lurus ke depan sejajar bahu, lalu berdiri. Handstand. Pertama, sikap permula berdiri tegak, salah satu kaki sedikit ke depan. 2. Bungkukkan badan, tangan menumpu pada matras selebar bahu, lengan keras. Pandangan sedikit ke depan, pantat didorong setinggi-tingginya, tungkai depan bengkok sedangkan tungkai belakang lurus. 3. Ayunkan tungkai belakang ke atas dengan kencang otot perut. 4. Kedua tungkai rapat dan lurus merupakan satu garis dengan badan dan lengan. Pandangan di antara tumpuan tangan, badan dijulurkan ke atas. Meroda, gerakan memutar tubuh dari sikap menyamping dengan tumpuan gerakan pada kedua kaki dan tangan. Yang pertama, mula-mula berdiri tegak menyamping, kedua kaki dibuka sedikit lebar. Kedua tangan ke atas lurus, serong ke samping, menyerupai huruf V, dan pandangan ke depan. Kedua, kemudian jatuhkan badan ke samping kiri, letakkan telapak tangan ke samping kiri, kemudian kaki kanan terangkat lurus ke atas. Disusul dengan meletakkan telapak tangan di samping tangan kiri. Ketiga, saat kaki kanan diayunkan, maka kaki kiri ditolak pada lantai sehingga kedua kaki terbuka dan serong ke samping. Keempat, kemudian letakkan kaki kanan ke samping tangan kanan, tangan kiri terangkat, disusul dengan meletakkan kaki kiri di samping kaki kanan. 5. Badan terangkat, kedua lengan lurus ke atas ke posisi semula.